Ini adalah ini adalah musola baru yang berada di wilayah Karangponcol. Ini belum lama dibangun, antara sekitar 3 bulanan. Ini sudah jadi. Ini adalah penambahan lokal karena jamaahnya lebih banyak. Jadi ini ada penambahan lokal baru. Nah, ini belum jadi. Alhamdulillah, ada seorang termawan yang membikinkan atau membiayai musola ini. Mudah-mudahan ditambahkan rezekinya. Mudah-mudahan diberikan umur panjang, rezeki kang barokah, manfaat fitin wal akhirah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini suasana di depannya waktu subuh ini. Suasana di depan musola, kita coba masuk. Lewat pintu depan, coba seperti apa. Namanya Musola Hidayatul Hadi. Musola Hidayatul Hadi. Kita coba masuk ke dalam. Ini biasa suasana subuh, yang sholat sedikit. Coba kita coba masuk ke dalam. Ini masih sangat bagus sekali. Kita lihat ke samping untuk melihat tempat wudhunya. Coba lihat samping yang masih dibangun, tahap pembangunan. Ini dibangun ini dibangun oleh Bapak Asep, yang seorang dermawan sekali. Dan Allah melipat gandakan rezekinya, memberikan kesehatan, umur panjang untuk Bapak Asep sekeluarga. Mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan diberikan tempat yang layak nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang seorang yang sangat dermawan sekali. Ini baru ada 2 orang yang hadir, 3 orang termasuk saya. Supaya kita lihat masuk ke dalam lagi. Nah, itu ada rak Al-Quran, kemudian untuk kotak sedekah jariah. Sangat rapi sekali.
Alhamdulillah telah berdiri musola namanya Musola Al-Hidayatul Hadi. Mudah-mudahan banyak jamaahnya, mudah-mudahan berguna selama-lamanya. Amin, amin ya rabbal alamin.